Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maya Estianti tertimpa musibah, dilarikan ke rumah sakit. Begini kondisinya terkini. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Siapa yang tak mengenal sosok Maya Estianti? Selain karirnya di dunia musik, kehidupan Maya Estianti juga sering jadi sorotan publik. Mulai dari kisah asmara dan rumah tangganya, hingga kesehariannya sebagai istri dan ibu. Kali ini Maya kembali jadi sorotan saat membagikan kondisi kesehatannya. Dilansir dari grid.id dari akun Instagram @mayaestiantireal pada Minggu 27 Maret 2022. Maya mengunggah potret dirinya bersama Dul Jailani. Sayangnya, dalam foto itu Maya tampak pucat dan pada lengan tangannya terdapat selang infus. Terlihat Dul Jailani menemani Maya pergi ke rumah sakit. Lewat kolom caption, Maya mengungkap kondisi kesehatannya. Mamanya tumbang, diantar ke IGD sama anak bontot tengah malam, tulis Maya. So sweet at Dul Jailani, love you, lanjutnya. Maya mengungkap bahwa ia kini tengah menderita GERD atau yang dikenal juga dengan asam lambung. Pertama kali kena GERD, ampun deh sakitnya, tulis Maya. Netizen dan rekan artis pun tak ketinggalan mengomentari unggahan ini. Ya ampun, kenapa bunda? GERD karena diet, jangan diforsis bunda, cepat sembuh, tulis El Rumi. Ya ampun, ini pasti keren telat makan kayak waktu itu, tulis Ayu Dewi. Cepat sembuh Maya, tulis akun Dona Harun. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.